Nah, tadi warga juga ada yang bilang pernah jatuh gitu ular kobra. Ngeri banget. Beberapa hari ini, cerita Dr. Wayan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Melayani prakteknya, teman-teman. Membuka bertempat di Karawang, Jawa Barat, dokter ini dikabarkan membuka praktek pengobatan di rumah yang mewah, namun kumuh dan berantakan. Adalah dokter yang paling hebat pada masanya. Dan tersebar di media sosial, kondisi rumah yang berukuran besar tapi terbengkalai ini penuh dengan sampah. Meskipun tempat praktek Dr. Wayan ini terkesan kotor, kabarnya pasien masih berdatangan untuk berobat. Di depan pintu rumah tertulis praktek pengobatan ditutup sementara karena sang dokter tengah mudik. Menemukan kisah seunik ini, seorang dokter otentik ini adalah ruangan utamanya sang dokter. Kisah Dr. Wayan ini viral di media sosial dan tak jarang sejumlah YouTuber melakukan eksplorasi untuk konten mereka. Ini kan, teman-teman, kalau melihat dari layar kaca teman-teman semua ya. Nah,